masuk di stand sampai sekarang. Ya, terima kasih banyak untuk semua. Thank you so much for everyone. Hi guys, welcome to the second episode of TNT Podcast. I'm your host Hansen. And I'm Kenichi. Di awal video kita hari ini, kita menyisipkan salah satu cuplikan project dari guest star kita hari ini. Dia adalah seorang filmmaker, seorang photographer slash videographer juga. Dan sebetulnya guest star kita hari ini adalah teman lama kita, salah satu teman akrab kita dari pas zaman masih universitas dulu sampai sekarang. Please welcome Philip Limawan. Hi Phil. Hello guys. Thank you ya Phil udah mau join nih di podcast kita hari ini. Of course. Boleh dong perkenalan sedikit dong, gimana nih background Philip ini siapa sih sebenarnya, buat supaya yang mendengarin podcast ini bisa tahu nih. Coba dong sedikit cerita background lu. Yeah. Jadi gue tuh berasal dari Tarakan, Kalimantan Utara, deket tuh sama Samarinda. Nah, habis itu gue belajar di NAFA, study di Singapura udah 4 tahun, 3 tahun diploma. Diploma in screen media, and then taking Bachelor of Arts and Design with honor di NAFA juga, ya. Jadi recently gue baru lulus dari NAFA. Oke, memang dulu kita awal-awal itu perkenalan, jadi untuk sekedar info aja, kita kan dulu pertama kali bisa kenal itu dari organisasi ya, karena kita kan beda kampus nih. Betul. Ya kan, kalau emang Philip kan di NAFA sebagai kampus yang lebih untuk arts, sedangkan gue dan Kenny, kita di kampus yang untuk biasalah business and management gitu kan. Dan dulu pertama kali, gue notice dari Philip itu adalah, dia memang udah kelihatan banget suka bergelut dengan bidang fotografi. Dari dulu udah suka banget foto-foto, ya kan, bawa kamera kemana-mana, dari kayak bisa dokumentasi juga. Gimana sih Phil, awal-awalnya lu bisa suka tentang fotografi gitu, kalau boleh coba cerita? Itu awal mulanya dari zaman-zaman gue SMP. Jadi waktu itu tuh dimana gue tuh benar-benar baru terexpose apa namanya tuh fotografi. Jadi benar-benar lihat, oh suka gitu. Tapi waktu itu gue belum dikasih kamera karena orang tua gue pikirnya, nanti ujung-ujungnya itu cuman boros duit gitu. Ya udah, jadi gue mulai dari pakai HP aja gitu foto-fotonya. Awalnya gue suka foto-foto itu karena gue tuh mau mengcapture momen gitu loh. Kayak gue seneng banget, dulu tuh gue apa aja gue foto, benar-benar random banget. Untuk cuman dokumentasi gue, untuk memori gue. Jadi waktu gue lihat kembali, gue bisa mengenang semua memorinya gitu. Nah, di situ awal mulanya. For me personally ya, Philip ini bukan cuma teman akrab juga, bukan cuma teman akrab gue ya, karena we know each other from 2016, right? Dari kita kenal itu lama kelamaan juga kita, gue seek Philip untuk kayak minta dia punya feedback, minta dia punya wisdom lah ya untuk di dunia fotografi, videografi. Bahkan recently kita ada ngomong-ngomong tentang video-video gue juga, kayak dia ada bantu ngekritik, bantu kasih masukan. Nah, tadi lu ada ngomong nih, Phil. Lu masuk ke dunia fotografi ini karena you want to take moments, to capture moments yang ngena banget juga ya. Bisa tell a story and all that. How do you know when it is the right time to capture that moment? Karena kan sebagai fotografer slash filmmaker gitu ya, mendapatkan momen yang dapat banget feel-nya itu nggak mungkin segampang itu juga dong. Iya, betul. Memang it takes practice ya. Karena kalau lihat memori gue kan nggak pernah hapus foto gue. Itu tuh udah nggak tahu berapa banyak foto lagi, udah nggak terhitung. Which is
berarti lu butuh practice untuk to be good at capturing something. Tapi typically tergantung type of photography. Kalau yang gua do for hobby, biasanya streets, memang you have to wait sih, and you gotta feel the environment aja gitu. Misalnya kalau you in your head, misalnya lu pikirkan, oh, you want the image to be like this. Misalnya you foto satu lorong gitu. Tapi kalau lorong aja kan bosan. So you wait if there is a person walk inside the frame and then you capture it gitu. Yeah, so I think to be patient is the key juga ya. Okay. Dan itu sebenarnya tedious process juga kan, gak menunggu untuk momen begitu tuh gak gampang loh. It takes a lot of patience to get gak gampang. One moment, that right moment, itu tedious banget. Iya. Ada nggak sih betul. Satu foto yang selama lu in this journey of photography, filmmaking, videography, ada nggak satu moment, satu photograph yang benar-benar lu rasa capture the essence, capture the story yang benar-benar membanggakan lu, dan setiap kali orang ngomong tentang photography gitu, pasti lu mention this one photograph. Okay. I think if kayak gua cerita about photography, I show a lot of pictures. Tapi yang I remember, it's always mention itu adalah foto ketika gua lagi di Gunung Bromo. Jadi I'm capturing my cousin's eye gitu. Jadi matanya. Jadi I'm capturing sunset. Sunrise through her eyes gitu. Nah, menurut gue itu memang momennya nggak bisa didapat sembarangan, apalagi di atas gunung gitu loh. Nggak gampang juga untuk capture fotonya, since kayak di atas sana dingin banget, tangan gue udah shaky banget dan banyak angin. Si modelnya juga tuh yang di foto matanya udah udah kan dingin banget kan, terus iya pokoknya gitulah ya. Tapi I just, kalau story wise ya simple aja sih, that moment kayak you go on a mountain, you witness a sunrise gitu, I think it's just beautiful aja gitu, simple and beautiful gitu. Okay. Dan sebenarnya kita ngomong tentang yang trip lu ke Bromo itu juga, sebenarnya kalau for me ya, one of the most amazing picture that you've showed me itu astrofotografinya di Bromo itu. Wah, aduh, setiap kali gua lihat itu rasanya gimana caranya ya? Cause I've tried this, I've tried astrofotografi. Itu untuk dapat fokus yang benar pun itu susahnya minta ampun loh. Betul. Iya. Wah, itu benar-benar gue kayak setiap, dan ini ada di Pujungan juga ya. Lu juga ada masukin astrofotografi juga, selipin dikit. Iya. Iya. Di Pujungan sedikit berbeda karena nggak ada Milky Way-nya dan agak lebih terang ya. Kalau di Bromo itu benar-benar kalau lu nggak pakai lampu, lu tuh juga nggak bisa lihat, tangan lu aja lu nggak bisa lihat gitu, saking gelapnya. Tapi kalau dari gue personally ya, kalau gue melihat film, jadi untuk capturing moments ini sharing aja ya, sharing dari sisi gue ya. Gue pernah ada trip bareng juga sama Philip, di mana dia itu ke satu pulau, kalau mungkin yang dengerin podcast ini pernah dengar Pulau Pecung, itu di sana memang Philip seperti biasa, dia datang dengan kameranya, ya kan? Dia selalu prepare, dia malah gue rasa dia lebih prepare buat camera gear and everything itu dibandingkan bajunya, gue rasa bajunya itu kayak cuma satu tas tapi untuk fotografinya itu dia jauh lebih niat gitu kan. Terus gue lihat nih satu kali momen di mana dia, kita kan ngelakuin aktivitas seperti biasa gitu kan, kita mau bantuin di sana segala macam, and then dia tetap dengan kameranya, terus juga dia random aja, gue melihat dia kayak dia foto apa sih gitu, apa sih yang mereka foto, apa sih yang dia tunggu gitu kan. Dan ini cocok banget ketika tiba-tiba pas was, singkat cerita udah selesai nih caranya kan, and then dia send lah semua foto-foto yang ada di sana kan. Ada satu foto yang menarik banget, itu adalah di mana Philip ini dia foto kayak anak kecil lagi main,
itu pernah simpel banget, cuma anak kecil lagi main di lapangan, dia lagi senyum, even dia nggak lihat kamera, tetapi kalau gue lihat hasil fotonya itu, gue bisa langsung kayak ingat memori-memori pas gue lagi acara di sana gitu kan. Terus gue bisa ngeliat, gila dari satu foto ini, when you can capture it in the right time, itu bisa jadi satu foto yang nggak cuman foto biasa, itu bisa menjadi suatu kayak memori yang bisa membekas banget buat kita. Dan gue rasa itu juga bukan suatu hal yang mudah gitu kan buat lo untuk bisa dapet satu momen yang pas banget, ya kan. Juga bukan suatu, even ini bukan model gitu, bukan kayak model yang jadi ada di in frame foto lo, tapi itu bisa bikin orang kayak bisa merasakan lah, lo bisa tahu lah auranya ada di sana gitu. Terus itu keren banget sih, itu yang gue suka pertama kali sih. Jadi gue to be honest jadi lumayan sedikit tertarik tentang fotografi karena Philip. Oh, iya. Gila. Jadi, to be honest gue bener-bener satu orang yang awam, jadi gue cuma tau foto, ya udah foto gitu kan. Tapi gue jadi bisa tahu, gue harus bisa apa, misalnya dari satu hal foto biasa yang kita pikir gak bakal bagus, ternyata bisa dibikin jadi lebih berisi lah anggapannya gitu. Yeah. Dan itu keren banget sih, gue suka. Itu juga yang membedakan mungkin ya, seorang fotografer dengan orang-orang yang cuma hobi. Fotografer itu adalah storyteller ya, Phil ya? Iya. Kalau emang sebenarnya kalau you want to elevate your photography or videography, always think about the story gitu. Always go to the story gitu. Ya, personally, for me ya, awalnya juga gue kan suka foto-foto aja tuh kayak capture any moment. Pokoknya gue, misalnya gue ke suatu tempat sama Rinda misalnya, gue foto ditunggu aja apa aja yang gue lakukan di sana, gue foto aja gitu loh. Nah, memang fotonya gue mungkin jarang lihat, tapi waktu gue lihat itu tuh bener-bener kayak mengingat gue ke masa gue di sana gitu. Nah, dengan gue belajar fotografi, gue tuh lebih elevate the photo, the feel, the frame, semuanya. Jadi nggak cuman kayak potato quality dari HP misalnya cuma cuk gitu, tapi lebih ada vibe dan feelnya aja gitu dengan kamera, karena bisa ganti-ganti lensa dan segala macam gitu. Dan itu yang sering kali juga Philip juga ada ngomong, kayak pernah gue compliment this one, kayak certain pictures that he took, kayak pernah foto di bus ya, di bus atau MRT gitu, my first reaction itu udah bagus gitu loh, tapi reaction pertama dari Philip ngedengar komplimen itu pasti, lu dari foto ini bisa dapat apa kan? Story-nya apa di balik ini? Kalau misalnya lu interpret foto ini, story-nya apa sih? Dan itu kayak at that moment gua rasa, oh ngena banget nih, ini nggak semua orang mikirin. Kayak sama ini kan gua jujur ya, rasa kalau gua ambil foto itu just take a picture. It's all about taking picture. Terus about luck juga, karena kan ujung-ujungnya gak tentu kita bisa dapat momen yang pas juga kan. Dan ujung-ujungnya ntar pas di rumah, pas editing, baru bisa, oh ini satu foto yang benar-benar wow. Tapi seorang photographer itu, it's all about waiting for that perfect moment. No matter, you have to be patient. Yeah. Oke, okay, and then selain fotografi, mungkin lu juga ada do something, but lu starting from photography, right? Lu mulai dari iseng foto-foto. And then, lu juga kan selain taking photo, lu juga pasti akan bikin video juga kan? Dan cukup banyak video lu yang lu bikin, ya kan? Lu pasti create itu juga nggak sembarangan, gitu kan? And pasti itu kan ada kayak gimana cara prosesnya segala macam gitu kan. So biasanya kalau untuk lu starting dari untuk bikin video, kayak apa sih yang lu siapkan sebetulnya? How do you plan your video for your project misalnya? Okay, startingnya gimana sih biasanya? Dulu when I just start out with videography, my process itu adalah, karena video yang gua bikin tuh lebih kebanyakan personal video ya, which is kayak document things and then kayak what really happened gitu. So my videography style tuh oriented around documentary more than kayak short film gitu. Nah,
my process tuh bisa gue shoot dulu. I just shoot whatever I see gitu. Mm-hmm. So I'm in the presence. For example, I'm hanging out with you guys. Mm-hmm. Atau kita kayak video yang pecung gitu. I'm just kayak go through what I experience, and when I'm go through it, at the same time taking video, taking photos gitu. Nah, after that I will go back home. I will review all the footage and then piece it together gitu with a song yang I choose gitu. Sometimes I cut down the songs gitu atau panjangin untuk ngepasin dengan how much footage I want to put gitu. Jadi lo tadi ngomong bahwa your process is ambil footage-nya dulu, terus ambil, baru paste it together, baru dapatkan lagu yang pas. Gua sering banget nih denger nih di YouTube, di orang-orang kayak videographer, you have to tentuin dulu nih, you have to take one song dan dengerin baik-baik, ntar pas recording, pas ambil footage-nya, play that song in your mind, play that song kayak benar-benar ambil video yang sesuai sama lagunya. Menurut lu apakah ini cara yang efektif gitu ya? Karena bukan berarti kan satu videographer atau filmmaker sama prosesnya ya. Betul. Oke. Okay. Pendapat gua tentang itu ya. Kalau personally buat gua untuk orang yang cocok dengan style itu, silahkan aja. Tapi yang gue ngebayangin tuh adalah, kalau personally buat gue ya, dan apa yang gue pelajari, mungkin kalau dari awal tuh gue selalu, kalau dari awal videografi, gue tuh selalu take footage, then choose song, baru edit gitu. Mm-hmm. Nah, tapi gue sekarang mulai ke approach-nya adalah, footage-nya dulu di PC together, baru find the song gitu. Hmm. Kenapa I said that? Kan tapi itu beda lagi dengan yang tadi kan, yang lu bilang kan song dulu baru footage kan. Yeah. Nah, kalau menurut gua kalau song dulu baru footage, lu tuh waktu you are in the moment, mungkin apa yang lu pikirkan itu adalah lagunya ya. Mm-hmm. Kan lu kayak oh ya, gua mau kayak gini nih lagunya, wah kayak gini. You're taking away the pure moment gak sih? Jadi melimit. Kayak ya, jadi melimit yourself. Kayak you limit yourself, pokoknya harus kayak gini. Nah, sedangkan kalau you wanna approach yang kayak bukan original ya, kayak pure and kayak memang benar-benar reflect that moment, you have to be in that moment gitu loh. Kalau menurut gue gitu, dan karena editing tuh gak ada limitation-nya. Tapi when you are in the moment, that moment will never back gitu loh, ngerti gak? Jadi you should focus on living, not gue. I think you said this to me before. You've always stand by this principle, dimana when you shoot like a videographer. When you edit like an editor. When you direct, itu kayak director, if I remember correctly, correct me lah. Kayak gimana sih? Nah, itu tuh I just recently learned it. I learned it from this project Pujungan, because it's for my degree kan. Then that is the hardest thing kayak I've learned tuh adalah breakthrough from myself ya, from my old self ya. Karena that's what my lecturer told me gitu. You have, when you are, kan this is solo project, of course. Yeah. When you're a director, you be a director gitu. When you edit, be an editor gitu. Why he said that? Basically, karena waktu lu direct, lu kan mikir semuanya about how you want the story to be like gitu. Why can't you be director when you edit? Because kalau enggak filmnya enggak bakal selesai, karena you always kayak pikir ini, oh ini bagus, jadinya progresnya itu lambat banget. Sedangkan kalau editor, they edit based on the script gitu loh, based on what you already tentukan
Misalnya, as a director, gue harus menentukan dulu, oh, gue mau ceritanya seperti ini. So, I write down the script. After that, I have to call my editor, which is me, myself juga, to edit based on the script, gitu. Jadi, nggak kemana-mana. Nanti, after I finish edit based on the script, then I become the director again to kayak review, gitu, the edit. What can I add more? What can I do better more in parts, ya? In kayak story-nya, gue mau bagaimana gue mau piece the story together again. Apakah gue mau revise it atau enggak, gitu. Jadi, do you get it? Jadi, basically, kayak when you're on editing, lu focus on editing, gitu loh. Get the job done, gitu. Particularly, kita ngomong tentang pujungan, ya. When you say, kayak, lo bikin cerita sesuai director point of view, edit sesuai editor point of view, itu ada nggak sih cuplikan-cuplikan dari pujungan yang benar-benar lo nggak bisa masukin sama sekali, nggak bisa masukin ceritanya, nggak bisa dapetin kayak ada kendala apa padahal bagus banget momennya. Iya. So there's this one story. Gue lagi sama tim di sana lagi ngobrol dengan ketua daerah kota adat di sana. Nah, gue nggak tahu karena itu tuh footage-nya ternyata banyak sound kayak static sound gara-gara ada sinyal interference. Gue baru tahu itu karena ternyata di pujungan tuh sinyal kan susah. Jadi whenever you have your phone near the camera, the phone don't keep looking for signal, which is interfere the mic gitu. Nah, itu tuh bikin ada suara static. Dan di saat itu tuh si Pak Ketua Adat itu lagi cerita tentang misionaris yang awal-awal datang ke Pujungan gitu. Dan mereka tuh datang di saat zaman Jepang, ya. Jadi waktu tuh lagi perang, ada orang-orang Jepang, dan mereka tuh sampai, itu ada this missionaries, ada istrinya, ada anaknya. Nah, mereka dikejar oleh Jepang, akhirnya ditangkap, dan si ketua adat bilang kalau mereka tuh disilet-silet, badannya disilet, terus kayak anaknya missionaries itu dibuang ke atas, ditusuk pakai tombak. Terus kayak, gak tau lah, istrinya udah ditelanjangin gitu, disilet semuanya, ya pokoknya dibunuh lah. Dan it's something yang I really wanna put into the film, tapi it can destroy the film because of the sound, gitu loh. Karena the sound in film itu, sound tuh penting banget. People can watch bad footage with a good sound, tapi nobody can watch a bad sound with a good footage. Kadang pasti lu nggak tahan gitu. Ini yang harus future filmmaker, future videographer, photographer, ini harus stand by this very point. Jadi audio itu is basically the king lah, ya. Audio and story is the king. Yeah. Tapi utamakan audio supaya nggak merusak the whole story juga. Betul. Terus berarti pas lu menghadapi kejadian kayak gitu, for example yang Pujungan tadi, kan berarti pasti lu menyayangkan banget dong. Sebetulnya itu kan satu hal yang bagus pengen lu sampaikan. And saat awal itu lu tahu itu gak bisa dipakai, how do you feel about that gitu? Apa lu cuma kesal doang, atau lu malah jadi bisa memikirkan lebih banyak cara untuk yaudah gue ganti ini dengan hal yang lain yang bisa tetap gue bisa menyampaikan poinnya dengan baik gitu. Kayak, how do you feel about that? And then, apa yang lo lakukan setelahnya sih? Maksudnya, how do you menutupi yang tadinya mau dipakai jadi gak bisa dipakai? Ya, jadi gue revise sih, ya. Jadi gue put it with another conversation gitu. Gak mestinya yang tadi, tapi gue ganti aja gitu. Kalau sebenarnya kalau mau ditaruh yang tadi juga, gue bisa ngakalin dengan misalnya pakai teks atau apa, tapi ada momen gue belum kepikiran gitu. Nah, jadi kalau
waktu gua edit itu, gua revise the script ya. Jadi gua taruh hal lain di situ gitu. Ya juga, maybe you just have to kayak pikir aja gitu. And sometimes when you're stuck, misalnya lu nggak tahu ini tuh harus taruh apa, you have to kayak get away from editing itself gitu. Jadi kayak keluar, kayak makan, jalan-jalan, apa kayak jogging atau apa, and then come back gitu. Then your mind too will be fresh gitu, will be fresh untuk kayak take a new perspective. Okay. Berarti masih bisa kehandle lah ya anggapannya ya. Jadi nggak benar-benar stuck karena satu hal itu doang. Oke. Okay. Yeah. Terus juga tadi kan lo mention nih, itu kan ada beberapa hal kayak misalnya ternyata nggak bisa dipakai nih. Itu berarti salah satu kendala kan? Salah satu kendala. Betul, betul. Terus, kendala. Iya kan? Kendala, menurut lo ada nggak sih kendala lain yang lo rasakan saat lo misalnya lagi mau di sana gitu kan? Karena pasti menurut gue Pujungan kan bukan suatu tempat yang berbeda lah. Maksudnya itu suatu lokasi yang berbeda, nggak seperti kita yang misalnya kalau di kota. Karena itu kan dia sempat di sebuah kayak suatu pulau gitu kan. Selain difficulty tentang itu, apalagi sih yang lo rasakan atau yang lo waktu itu yang lo lewati lah untuk bisa at least gue mau tetap nih, gue tetap udah plan, gue punya plan project gue si Pujongnya harus gini-gini ini. Kayak apa sih masalah yang lo hadapin lagi sih selain itu? Sih pasti kan biar yang dengar biar tahu juga, biar mereka bisa prepare gitu loh kalau misalnya mereka mau do something yang similar sama lo nih. Oke, okay. Kalau gua, I think personally, I've not planned it well ya. Jadi kayak sebelum kesana tuh, I'm really confused with what kind of approach I want gitu. What kind of kayak type of documentary juga yang I want. Jadi I'm quite confused with what should I do there gitu. Jadi I think pre-production which is planning itu tuh penting banget gitu. Dan susahnya juga bagi gue adalah documentary itu it's something you cannot plan lah, tapi bisa raba-raba what misalnya oh di sana bakal ada ini tapi you don't know what exactly will happen gitu loh. So I think kayak kalau kendala itu satu kendala aja, which is kayak kurang plan lah, jadi kurang direction, tapi I learn a lot from my mistake gitu jadinya. Nah, kalau kendala lainnya simple ya, technical aja. Misalnya tadi sound. At least gue sekarang belajar bahwa kalau misalnya HP lu lagi cari sinyal, ya lu jangan deketin ke microphone lu, ada sinyal interference gitu. Kayak dulu gue belajar kalau misalnya kayak ada flickering lampu, ternyata shutternya salah gitu. Ya itu something yang you learn by yourself aja gitu. Nah, kayak kalau kendala ini ya paling I don't have resources ya. Kalau buat film gue bingung mau apa, gue tinggal cari di internet kayak oh kayak how do people do it gitu. Tapi di sana nggak ada sinyal, gue nggak bisa apa-apa. Terus gue juga harus be ready, kayak my battery I always have to be ready, have to be kayak standby di charge terus. Karena apa? Waktu malam nggak ada listrik gitu. Yeah. Jadi ya you just have to be ready gitu. And kayak because typically kayak film always a crew kan go. I go by myself. So sound, battery, memory card, backup, everything I have to do it by myself. When jadi I have several memory cards. When I just switch aja gitu, switch rekam switch gitu. Karena I don't want to miss the moment aja gitu. Tapi at the same time I have to be selective gitu. Cause kayak usually kan documentary juga orang pakainya kamera yang gede ya, which is battery powernya is very big gitu. Nah, I have to be selective on kayak apa yang gue mau ambil juga. Jadi you have to be in a sense kayak have a feeling gitu on what you shoot gitu. Iya gitu, jadi you just have to be ready always gitu when kayak lu shoot documentary ya. Dan kendala terakhir gue adalah I realized I wasn't really living the moment pas gue di sana. That's sad gitu. Karena gue I'm so kayak uptight and stressed about kayak ini kan school project ya. And I want to make it good ya. Yeah. Apalagi school project kan I wanna have a good marks gitu. Jadi maybe what I think is kayak how the film will turn out, how the film will turn out. Then it makes itu the pressure yang membuat gue kehilangan kayak momen-momen
when I'm living there. I'm not necessarily kayak hilang banget, cuman gue lebih fokus ke video rather than experience-nya gitu loh. Memang gue experience at the same time, tapi gue lebih fokus ke video, and then itu tuh take away the story gitu. From the it ya yeah, gitu. Kayak kita ada lihat dari Pujungan, gue udah nonton 2-3 kalian ya dia. kayak di awal dan di tengah-tengah juga ada dialog sendiri juga, di mana you're at your Singapore room, kayak di kamar kos lu juga. Itu dialog itu baru lu bikin setelah proses editing, setelah lu udah dapet ceritanya udah apa, baru lu bisa dapet dialog yang pas atau gimana, Phil? Iya, jadi dialog itu ditambahkan ya. Itu seperti my reflection aja gitu. I just wanna add a reflection gitu to that word aja gitu. At the end kan, a film is what you created. It's what you wanna share juga. It's a story that you wanna share gitu. It's just a medium gitu. Kayak sebenarnya gue cerita sama kalian sekarang, itu kan juga udah storytelling. Tapi it's just using a film as a medium to tell a story gitu. And that part, memang I wanna tell about kayak my journey aja gitu. Kayak itu spoiler ya. Enggak. Maksudnya kan gua karena jujur gua rasa dari project gua kali ini emang satu hal yang ngena banget itu tentang family. Karena gua rasa wow, sampai ada footage lu nangis terus kayak cerita tentang moments with your mom. Ini apakah pas lu recording ini lu ya kayak lu bilang kan banyak momen yang lu lewatkan. Apakah did you arrive to this conclusion karena lu rasa itu momen bareng sama nyokap lu lah ya, sama your mom to bond with her. Tapi fokus lu solely to this project itu yang bikin rasa itu keluar juga. Menurut gue, it's like a process sih. I started out kayak edit, dan it's something yang it came out to my mind gitu, and I wanna tell aja gitu. Jadi bukan, it's not really plan aja gitu. It's not really plan di awal ya. It's something I came out with during kayak the process of making the film aja gitu. Ini nggak tahu, gue mungkin dari sisi gue nggak tahu Hansen juga ngerasa yang sama atau enggak. That particular moment when your mom smiles, itu gue rasa kayak wah shit, lu benar-benar menceritakan bahwa itu momen yang emang lu have to treasure, karena aduh gue mau nangis deh. Tapi emang that particular moment for me emang ngena banget, karena cerita yang dari cerita yang lu dialog itu, terus dengan momen dimana your mom smiles, terus di perahunya juga kayak wah itu speechless gue pas nonton. Itu yang gue bilang kan, makanya kan kayak kenapa pas gue nonton video ini gue nggak melihat begini. Fokus gue adalah bukan tentang, okay, memang secara untuk gambar, footage bagus banget, keren banget. Tetapi kalau buat gue yang paling mengena sampai sekarang, kalau gue ingat lagi ya setelah gue nonton Pujungan tuh, ada momen-momen yang ada di dalam situ, family moments-nya, and then juga lu kan ada gak cuman shoot footage tentang di sana dan kegiatan, tetapi kalau ada kayak satu, kayak point of view-nya tuh dari lu gitu, kayak lu sebagai seorang anak yang ngobrol sama orang tua, ngobrol sama dari sana, dan itu yang membuat kita, itu yang gue bilang, jadi kita berasa kayak berinteraksi langsung juga di sana gitu loh. Kita bisa melihat kayak kita tahu kondisi di sana seperti apa, terus juga kayak ngobrol sama orang tua, itu juga gue, it's so touching moment banget sih yang kayak ngobrol sama nyokap itu, dan itu yang pasti gue rasa orang yang denger dan nonton Pujungan itu bakal dapet banget lah message gitu sih. Nonton ya guys. Well, that's good to hear that, because itu tuh approach gue kayak bringing the audience into Pujungan juga gitu.
Berarti itu sukses. Props to you, props to you, props to you. Seriously. Di masa-masa sekarang, kayak kita masih ngomong in terms of pujungan juga ya. Karena I noticed that a lot of transitions di video lu itu banyak kan hard cuts. Jadi nggak ada yang swish, yang ada gerakan kanan kiri di masa sekarang, dimana kayak orang kalau lihat videographer kayak let's say Peter McKinnon, Matty Hapoja atau Sam Calder gitu ya, mereka menggunakan banyak swishing, banyak b-roll, banyak transition yang bukan berlebihan lah ya, lebih ke menjauh dari your conventional approach. Ya. Nah, itu how important is it that you put kayak transitions begitu? Apalagi when you're telling a story ya. Karena transitions begitu kadang bisa menghancurkan banget ya. Betul, betul. Menurut gua ini tuh juga ada hubungan dengan kayak podcast kalian yang sebelumnya, Social Dilemma. Ini tuh adalah efek di mana kayak orang-orang melihatnya memang cool, kayak transition like that, Sam Calder, Peter McKinnon, it's always cool gitu. But what they forgot is kayak Sam Calder and Peter McKinnon itu levelnya bukan level mereka gitu. And sometimes people jadi force the transition gitu into it. And it's a bad storytelling gitu. It distract you from watching the film. It's distracting from the actual story. Karena transition yang seperti itu, you just do it necessarily gitu. Kalau misalnya lu approachnya seperti documentary and kayak gitu, I think it's unnecessary to do that gitu loh. It distract you away from the moment gitu, yang kayak Hansen bilang tadi, kayak he is in the moment gitu. Bayangin he is in the moment, shup, tiba-tiba ada transition gitu. Dia kan pasti nontonnya juga, wah apaan nih gitu. Yeah, mengganggu banget. Memang ya. mungkin dia nggak kayak apaan nih. Cuman film tuh a lot to do with subconscious gitu. Subconscious itu pasti kayak ada something yang ngeganjel dan a lot of times transition yang seperti yang we said get cool itu. Itu tuh distract the audience gitu. If you not put it correctly gitu. Nah, untuk orang-orang yang baru mau mulai atau lagi belajar nih ya tentang videography, which is more important to you? Karena for me I think this words kayak practice makes perfect. Kita menggunakan transisi-transisi begitu lama-kelamaan belajar momen-momen pas. Tapi kita by doing that kita ignoring the fact that we need to learn more about storytelling rather than doing some cool stuff, trying to mencocok-cocokkan dengan footage yang kita lakukan. Untuk orang-orang yang baru mulai atau lagi belajar tentang videography, what do you prioritize? What do you have to tell them? Kayak misalnya, apakah kita harus fokus untuk belajar storytelling atau kita fokus ke, kalau misalnya orang-orang yang suka nonton ya, orang-orang yang tadi kita bilang di YouTube atau gimana, itu kan mereka bilang practice baru tahu. Betul ya. Again, kalau orang-orang yang mau belajar videografi pasti awalnya, kalau gue ya personally, gue nggak tahu kan gue bakal mau kemana gitu arahnya. I mean, if you're doing like event shoot gitu, yeah, you are free to use kayak any kind of transition you want. Karena itu unrelevant gitu. It's just showing the events and kayak, you know what I mean lah. Tapi kalau misalnya lu memang mau fokus ke lebih kayak storytelling, transition itu seperti kayak tool aja. And if you put it correctly, if you put it at the right time and kayak momennya pas, itu tuh bakal masuk banget gitu. Actually kayak in pujungan ya, you guys might not notice, but there's a lot of transition. Tapi transition gua itu bukan di video, tapi di audio. Kayak do you guys notice kayak audionya, makanya kayak hard cut itu bisa so smooth because there is
layers of audio yang kayak gini gitu. And then kayak misalnya audionya ini audio ya, audio masuk terus ada inter ada fading, jadi yang atas nge-fade hilang audionya, yang di bawah nge-fade masuk gitu. Tapi hard cut gitu. Nah ini mungkin ya, itu, mungkin itu, satu itu hal semua yang bisa technical stuff ya. Mungkin satu hal yang bisa ntar kedepannya lu bikinin video ya, karena kita kalau bahas tentang audio begini cara-caranya wah bakal lama sih, bakal lama banget. Tapi buat yang interested, buat pendengar atau penonton yang interested, tolong pressure si Philip untuk bikin video tutorial ya, karena juga gue pasti pressure dia untuk bikinin beginian nih. Nah gimana kalau ngomonginnya di podcast selanjutnya? Jadi gue di invite lagi. Nah boleh banget tuh ya. Basically it's a technique lah, it's a technique gitu. Oke, okay. Gue mau coba tanya nih Kak Philip nih, kan berarti kan it's all about process. It's, kayak tadi juga terakhir lo bilang lo transisinya itu dari apa? Kayak dari audio instead of kayak dari hard cut gitu kan, dari videonya. Dan menurut gue itu kan bukan suatu hal yang mudah kan, itu suatu hal yang lo butuh. Kayak lo punya pemikiran lo, itu kan ide kreatif lo. Itu how do you, kayak gimana caranya lo punya ide, punya cara untuk gimana caranya lo dari footage yang ada ini lu mau diolah sedemikian rupa supaya bisa menjadi satu whole one video yang bagus banget. Dan itu kan pasti kan butuh tenaga banget. Itu butuh tenaga, itu capek di pikiran, di badan lu juga. Yang gue penasaran sebetulnya adalah gini, gimana caranya sih lu bisa memaintain hal-hal seperti itu, bisa lu bisa tetap punya kepikiran lah, gue punya ide kreatif jalan terus nih. Padahal mungkin lu udah lagi capek, ya kan? Lu misalnya habis trip, and then lu pasti juga ada kegiatan hal lain juga. Gimana ceritanya dari footage yang kosong ini lu bisa diolah sedemikian rupa dan lu jadi gak ngerasa pernah capek aja gitu? Apa yang bisa, kasarnya ya, apa yang memotivasi lu lah gitu untuk lu bisa tetap punya satu ide kreatif yang jalan terus dengan footage yang ada dan pasti itu banyak banget dan makan tenaga dan waktu lu? Sebenarnya ya, sometimes juga I have creative blockage juga, gak smoothly. Ya videonya jadi ya smooth dong. Tapi ya during the process there's a lot of thing yang kayak ya seperti yang gue bilang, sometimes you have to kayak pull yourself out from the edit room so you can come back with a fresh perspective gitu. Tadi pertanyaannya kalau misalnya ya pertanyaannya apa? Kalau lu misalnya lagi ya itu kan lu butuh kreatif, lu pasti ada creative block juga kan. Ya, kayak how do you motivate yourself gitu? Gimana caranya kayak gue dari yang misalnya lagi, waduh mandek banget nih. Pasti lu, gue rasa semua orang termasuk lu pasti akan pernah mandek gitu. Lu lagi nggak bisa mikir gimana cara bikin konsepnya, gimana editingnya segala macam. How do you motivate yourself gitu? Gimana caranya lu mengatasi hal tersebut lah gitu untuk supaya lu bisa tetap keluar ide lu bisa tetap ngelakuin itu terus gitu. Lu edit, lu bikin project yang sesuai sama yang lo mau. Oke. Jadi seperti yang gue bilang tadi, sometimes you have to get out and come back with a new perspective gitu. Jadi you don't kayak stay terus-terusan. And if something doesn't work, try something else gitu. Sometimes yang lo pikir, oh gue pengen kayak gini nih, tapi you become too fixated with it. It's a bad thing gitu. Yeah, don't be fixated gitu. You have to kayak try something else and just start aja. Untuk finish it, you have to progress lah. Kayak put pieces gitu. Try something else gitu. Karena sometimes by trying something else, kayak by kayak doing something else, tanpa disadari, ini tuh masuk juga ya. Ini tuh dapat juga ya feel-nya. And kalau me editing, gue lebih banyak dengan feeling ya. Ya ngerasain, oh ini pas nih, oh ini gak pas nih gitu. I can feel it gitu. Tapi gak bagusnya juga kalau dari guanya, sometimes I become too perfectionist on editing gitu.
Jadi di pujungan itu adalah approach yang berbeda dari typical gua edit video, karena before pujungan and after pujungan itu it's like beda banget gitu. It's something yang I learned in my degree juga, dari what my lecture told me juga gitu. And don't be fixated gitu. Don't be a fixated person gitu. Karena jujur gua rasa gua juga baru-baru aja masuk videography. Karena whenever I shoot a footage yang gua rasa enggak cocok, gua rasa kayak annoying banget, shaky banget, terus audionya jelek apa-apa, itu udah benar-benar demotivated me. Jadi rasanya itu aduh males lah ngerjain lah, aduh kayak buat apa sih footage-nya udah jelek-jelek begini, ngapain lanjutin gitu. Nah, do you have moments kayak begitu gitu loh, dari journey lu pernah ngerasain hal yang sama enggak? Makanya di motivasi lu untuk terus maju itu gimana? Okay, personally kalau footage shaky ya ada lah, tapi yeah. I would not put kayak too much gitu, unless it tell the story gitu. Karena for pujungan I have so many footage ya, and I get to choose gitu. Jadi I'll just eliminate yang menurut gua nggak cocok, karena memang sometimes yang kayak tadi, yang kayak footage yang tadi yang gue suka banget dan gue pengen tahu ceritanya dan suaranya jelek, itu memang benar-benar bikin gue down juga sih, to be honest gitu. And kayak somehow you have to pull yourself out from that and not be fixated on that gitu. Karena there is so many option gitu. Misalnya lu ya kan, misalnya lu shoot, you have to find that kayak footage yang benar-benar kayak kayak it's like a hidden treasure aja gitu, hidden treasure aja, just kayak iya lihat cari aja gitu, yeah. And prosesnya memang tedious, tapi reviewing footage itu important banget gitu. Reviewing a footage is very important gitu. Something might not work, you can add something else gitu, and jangan terlalu literal gitu. Sometimes when you're too literal with what you think, oh it have to be like this, tapi footage lu kacau pecah, nah itu lu bakal stuck gitu. Jadi kalau saran gue ya, take your time and then kayak move on aja, try to do it with something else aja gitu. Okay, gue ada pertanyaan yang benar-benar gue curious banget nih. Dari situ lu footage total berapa jam, terus footage yang lu ambil berapa persen dari total itu? It's hard to tell ya. Tapi berapa jam I can calculate. Bentar, gua coba cek dulu di hard disk gua. Jadi kalau in terms of memory, I don't shoot 4K. Yes, I know it will impossible. Okay. Itu udah setengah tera aja, setengah tera. Setengah tera footage-nya. Iya. 500 giga. Tiga. Iya. 30 pujungan is like 30 minutes, right? Berarti let's say lu ambilnya 1080p terus 25 frames per second atau 30 frames per second. Okay, 30 frames per second berarti sampai around 60 kayaknya. Berarti around berapa ya itu ya? 70 gigabytes ya? Enggak. Untuk master filenya pasti 90 gigaan lebih. Master filenya 90 gigaan lebih. Dari 500 giga gua juga enggak masukin semua kan. Itu kan raw footage-nya semuanya. Itu tuh di pujungan, the spoiler, itu tuh gue kasih ceritanya 2 hari, tapi I was shooting for 5 days gitu. Jadi memang gue bukannya not telling the truth ya, tapi it's my version of the story aja yang gue mau tell gitu. The relevant parts. Iya gitu, the partsnya, the relevantnya, apa yang gue mau ceritakan. Jadi si Hansen juga kaget tuh. Ya itu 5 hari gitu. Shootnya gitu.
Yeah. I think kalau berapa persen, mungkin 20%? Mungkin enggak lah. Aduh, gue sakit hati banget dengernya. Ya, tapi kan a lot of times adalah gue lagi jalan, kamera gue nggak stop karena I don't wanna kayak stop the moment, just kayak capture aja. Soalnya banyak banget yang nggak kepake gitu. Tapi memang you cannot include it all gitu loh. It's a 5 days cut down to 30 minutes gitu. Some filmmakers cuts kayak 6 years footage into 1 hour into 2 hour gitu loh. 6 year footage. Bayangin gitu. Kalau in terms of that skill, kayak aduh, baru dikasih tahu gitu juga, aduh sakit hati banget dengarnya. Ya, yeah, dia kayak you cannot force what don't fit gitu. Kalau enggak ya rugi sendiri gitu. Tapi itu berarti ini banget ya, banyak banget ya yang maksudnya it's not an easy task gitu loh untuk lo do something yang untuk satu video ini aja berarti kan lo butuh effortnya cukup banyak gitu kan. Kalau yang gue pengen tanyakan, kalau yang Nici ada pertanyaan itu, gue juga ada pertanyaan nih. Gue penasaran banget, gue pengen tanya sama ahlinya nih satu. Gini, lo kan udah do something ini kan starting dari photography, and then you continue to photography, and then satu project yang kita bahas tadi kunjungan nih, ya kan? Itu menarik banget. Dan menurut gue buat dari lo sendiri pribadi nih, kalau misalnya ada satu atau dua hal yang lo mau info nih ke pendengar atau penonton YouTube ya podcast kita, apa sih yang harus, apa sih ya katanya, apa ya mungkin yang kira-kira harus di prepare gitu loh, apa yang harus disiapkan untuk gua misalnya nanti mereka yang denger dan nonton ini pengen coba juga lakuin apa yang lo lakukan, menurut dari lo deh basicnya, dasarnya apa sih yang dibutuhkan untuk mereka starting ini gitu. Oke, basically kalau equipments you can just start from what you have, your smartphone misalnya gitu. Karena ya lu ngerekam your daily life itu juga udah termasuk documentary gitu loh. Depends on kayak what is the content you want to make. Jadi before creating something, plan it first gitu. Think about apa sih yang lu mau ceritain, apa sih yang lu mau sampaikan gitu. Pengalaman apa yang mau lu share gitu. And I think kayak of course back to semuanya, Planning is very important. And sometimes it's throughout my years, it's something yang I forgot to do. Bukan not forget. My approach is very kayak, oh, okay, I'll just shoot it first, then nanti pikirnya nanti. It, maybe project-project kecil ya, nggak apa-apa. Tapi kalau project-project yang besar yang butuh planning, itu bakal disaster banget gitu. Jadi always plan first gitu. Of course kayak have a decent equipment will help you. Tapi in the end ya, as a storyteller, first you have to have the right mindset aja dulu. It's not all about the equipments, but apa sih yang lo mau sampaikan, story-nya tuh apa. What I believe juga dari dulu, dari awal, where I start from just a phone, shooting foto-foto. There are some pictures in my Instagram yang kayak dari dulu gue masih simpan. Contohnya foto kayak basketball with a rainbow shot itu. Nah, itu kan everything I started with phone. It is not about the equipment you have, gitu. It's true that equipments will elevate your quality. Tapi in the end, yeah, just use what you have first, gitu. Gitu. And then kayak, I think kayak, ya yeah, for those people ya, yeah, jangan terlalu mikirin di, oh gue mesti beli ini, gue mesti beli itu, mesti beli ini, mesti beli itu. Just use yang cukup dan pakai apa aja yang ada gitu. Itu pasti, and then dari situ pasti lo lebih mikir ke story-nya rather than kayak, oh gue tuh perlu equipment ini, gue tuh perlu ini. Jadi tuh mikirin, oh gue mau lensa ini, mikirin terus lensanya, instead of mikirin lensanya, you do something gitu about it gitu. Ya mungkin other than that ya, yeah, this is what I learned from my lecturer adalah the most creative story is the most personal one. That's his opinion gitu. And that's where I jadi itu gua jadi bikin pujungan dari kata-katanya dia juga gitu. Maksudnya kayak that pujungan bisa jadi seperti itu karena juga approach-nya dia. The most personal, the most creative story is the most personal one.
and mungkin nggak semua orang bakal suka gitu, tapi pasti ada orang yang suka gitu, karena kenyataannya at the end setiap orang tuh berbeda, dan dari setiap perspektif itu ada something gitu. Jadi it's good to look at yourself gitu, personal, yang personal gitu, karena yang personal pasti berbeda gitu. Oke, okay. Jadi basically use the limits that you have creatively, karena itu juga yang gue sering ngerasain ya, kadang terlimit oleh pakai lensa ini, pakai lensa itu, tapi sebenarnya kan enggak, berarti itu adalah opportunity untuk kita menggunakan limit kita secara kreatif untuk mengimprove cara kita capture that moment gitulah ya. Betul. Sometimes now mungkin gue sekarang, of course equipment beda lah, dari dulu gue mungkin cuma punya satu kamera, satu lensa, tapi sekarang mungkin gue punya beberapa equipment lain. Sometimes gue juga harus to remind myself aja, sebenarnya ini cukup, lu jangan pikirin mau lensa ini, lensa itu, lensa ini, pokoknya just have to remind yourself. Memang lensa, it will elevate it, equipments will elevate your filmmaking, tapi only use it if you need it, and nowadays you can just rent it out gitu, rather than buy it gitu. Oke. Gue suka banget sih sama apa yang poin yang disampaikan Philip, dan for your information ya, untuk yang dengerin ya, ini Philip itu pun juga termasuk salah satu orang yang bisa dibilang masih cukup muda loh, dengan semua yang sudah dia lakukan ya, dengan semua project yang dia udah iniin. Gila sih, amazed sih. Gue sendiri pun amazed sih, sebagai teman lu ya, itu gue amazed banget dengan lu punya ide kreatif gitu kan, lu punya, dengan lu juga masih muda tapi lu udah bisa punya satu pemikiran, satu konsep yang matang banget, dan ini menurut gue bisa banget untuk semua yang dengerin ini, itu kalian bisa banget lah mulai, gak ada waktu telat juga untuk mulai sesuatu hal seperti ini sih. Use this as a motivation ya Hansen ya. Iya, that's good. Siapa tahu Hansen habis ini mulai syuting-syuting gitu ya. Waduh. Bentar lagi setelah podcast ini nanti ada gue ada session sendiri sama Philip untuk belajar basic-basicnya lagi. Seru tuh ya kayaknya. Boleh. Seru banget sih. Biar gue dari perspektif orang yang nggak tahu apa-apa, ini suatu hal yang menarik, dan gue amazed sih sebagai temen lu, Phil. Gue masih ingat sih dulu pas di Pecung, gue fotoin Hansen, dia kayak seneng banget liat fotonya. Yang sama anak-anak itu. Iya, itu yang gue bilang. Jadi memang terkadang dari satu foto, it's not just about the photo gitu. Pas lu lihat itu, lu bisa jadi satu momen yang berharga banget gitu. Dan gue aja gak expect bakal sebagus itu gitu. Gue kira itu foto-foto yang biasa, tapi pas gue lihat lebih dalam, itu ada elemen-elemen yang membuat lu tuh bisa gila, ini something bukan yang cuman ini doang lah, bukan cuman nah just a regular photo, tapi ini suatu momen yang bisa lu ingat sampai seterusnya sih. Itu benar-benar membuat gue seneng juga ya as a person, ketika gue experience something with other people and I capture the moment, those people kayak mungkin not necessarily remember me ya, tapi they remember the photo gitu. And hopefully they remember me kayak, oh this is a picture that kayak Philip taken gitu. And it's good gitu, it's good to serve as memory gitu. Apalagi kayak experience yang kayak Pecung itu. Menurut gue itu berharga banget. Oke, berarti harus kurang lebih kayak gitu kali ya untuk podcast hari ini ya. Iya, kalau mau di ngomongin gak bakal selesai-selesai. Yeah. Panjang banget. Kalau mau ngomongin cerita, diploma, degree, SMP, SMA tuh udah termasuk proses ke dimana gue jadi videographer sekarang juga. Itu udah gak mungkin fit di sini. Next podcast. But at least kita udah dapat sih poin-poinnya semua sih. Jadi buat kalian juga untuk yang dengerin ya, mungkin dari kalian juga bingung gitu kan. Untuk kayak ini pujungan apa sih, nanti kita akan taruh link videonya untuk video pujungan boleh, channel juga. Phil ada channel YouTube kan, itu kalian harus banget cek sih, maksud gue itu kalian mesti nonton dulu deh, nanti setelah kalian udah nonton, kalian mungkin setelah itu balik ke sini lagi, kalau mau tinggalin komen apapun di bawah, tinggalin komen aja apakah itu berkesan buat kalian atau enggak,
feel free sih, nanti juga Philip juga pasti akan jadi lebih termotivasi. Iya, amin. Bikin project berikutnya kali dari, ya. Support dari orang-orang yang kita bisa buat kita bahas lagi di sini. Harga banget buat gue. Okay. Jadi selain video nanti juga akan ada Instagramnya juga Philip di kita taruh di kolom deskripsi. Jadi kalian kalau mau langsung kontak dia, boleh. Mungkin mau tanya-tanya juga boleh Phil ya. Buat mereka kalian untuk mau tanya-tanya boleh. Nanti dan, kita tinggalin juga Instagramnya. Dan gue rekomend banget nih selain ke channelnya untuk nonton yang kunjungan, nonton yang Bromo, nonton yang lain. Wah gile deh. Fotografi yang Bromo udah benar-benar. Yeah, thank you guys. Thank you Kenji, thank you Ansan. Thank you Philia sekali lagi ya udah join di podcast kita. That's okay. Basically a wrap. Jangan lupa like, subscribe, share sama komen di video kita kali ini juga kasih tahu Philip di video-videonya dia bahwa kita yang kirim kalian tuh ke videonya ya. Biar gue tahu. Biar gue tahu dari siapa. Komen aja. Gue nonton video lu karena Hansen dan Kenichi gitu. Iya, kan mantap tuh. Jadi kita ada tahu ada impact-nya. Iya. Dan okay. That's basically for TNT Podcast. Kita bakal rilis lagi next week on Wednesday. Jangan lupa juga stay tune for Let's Talk About Tech on Sundays, di mana kita akan ngomong lebih banyak tentang latest and hottest news about technology ya. Sekali lagi, Philip, thank you so much for participating in this episode of podcast, TNT Podcast. Thank you guys for listening and watching. Bye-bye.